kembali ke panggung hiburan, Zaskia Gotik mengaku deg-degan. Zaskia Gotik mengungkapkan perasaannya usai kembali ke dunia hiburan. Pasti ada sedikit deg-degan ya, kan sudah lama nggak tampil, ujar Gotik di kawasan Mampang baru-baru ini. Terlebih, saat ini sang pedandut harus memperhatikan kesehatan karena keberadaan anak di rumah. Mengingat ancaman COVID di Indonesia belum berakhir. Ya wajarlah, namanya biasa huru-hara, diam-diam di rumah, pas keluar ada rasa deg-degan pasti, kata dia. Kendati demikian, Zaskia Gotik tetap bersyukur karena masih dipercayai manggung lagi. Sekalipun untuk saat ini, Gotik sudah tidak bisa bekerja secara penuh. Dulu kan aku bisa mau jam berapa saja aku pulang, gak ada masalah kalau sekarang kan ada baby, jelas istri Sirajuddin Mahmud tersebut. Sebagaimana diketahui, Zaskia Gotik sempat rehat sejenak untuk mengurus anak pasca menikah dengan Sirajuddin Mahmud pada 2020 lalu. Tubuh Zaskia Gotik kini pun sudah kembali normal seperti sebelum memiliki anak. Namun, ia masih ingin menurunkan berat badannya lagi karena masih merasa kesulitan untuk bernafas. Ngecilin badan ya wajib lah, karena kalau gendut juga napas agak ngap ya. Masih belum stabil, sesuai dengan keinginannya masih sekitar 5-4 kiloan lagi turun. Beda ya punya anak sama masih belum punya anak. Kayak lebih capek kalau punya anak, imbuh Zaskia Gotik. Zaskia Gotik mengaku sangat menikmati masa-masa menjadi seorang ibu. Ia pun bersyukur kepada sang pencipta karena telah dikaruniai seorang anak lucu yang membuat hidupnya lebih berwarna. Sangat-sangat menikmati dan bersyukur banget mempunyai baby yang sangat lucu, gemas. Sempat kemarin sakit, jadi ngerasain jadi seorang ibu. Aduh, kita ngerasain anak kita sakit, itu aku ngerasain banget ya. Untungnya anak ini mau makan, mau nyusu untungnya, ungkap Zaskia Gotik. Tapi sakitnya kayak anak zaman sekarang, batuk, pilek, meler gitu. Tapi akhirnya dikasih antibiotik, sudah seminggu alhamdulillah reda. Dan makan masya Allah, makannya sehari 5 kali, alhamdulillah sehat terus, pungkas pelantun lagu Bang Jono itu.